Telah terjadi kebakaran salah satu bangunan di Batalion Infanteri Rider khusus 644 Walet Sakti, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam. Melansir dari Tribun Pontianak.co.id, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuasulu Gunawan mengatakan, bangunan yang terbakar di batalion yaitu barak atau tempat anggota TNI tidur. Kejadian kebakaran tersebut pada saat sudah selesai anggota melaksanakan apel malam dan penyebab kebakaran belum diketahui. Gunawan menjelaskan lamanya kebakaran sekitar 1 jam 30 menit, api sudah dipadamkan. Satu bangunan barak yang terbakar berisi anggota sebanyak 35 orang. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com. Telah terjadi kebakaran salah satu bangunan di Batalion Infanteri Rider khusus 644 Walet Sakti, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam. Melansir dari Tribun Pontianak.co.id, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuasulu Gunawan mengatakan, bangunan yang terbakar di batalion yaitu barak atau tempat anggota TNI tidur. Kejadian kebakaran tersebut pada saat sudah selesai anggota melaksanakan apel malam dan penyebab kebakaran belum diketahui. Gunawan menjelaskan lamanya kebakaran sekitar 1 jam 30 menit, api sudah dipadamkan. Satu bangunan barak yang terbakar berisi anggota sebanyak 35 orang. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.